Kepolisian Resort Kota Besar Medan kembali melakukan grebek kampung narkoba di kawasan Jalan Mangkubumi Medan, Sumatera Utara. Penggerebekan tersebut sempat membuat warga sekitar terkejut dengan adanya kedatangan petugas. Kepada setiap warga yang dicurigai terlibat narkoba langsung diperiksa oleh petugas. Bahkan salah seorang pria nekat menceburkan diri ke dalam sungai karena takut tertangkap oleh polisi. Namun petugas memaksanya pria tersebut naik ke darat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di tempat lain, seorang pria melakukan perlawanan ketika hendak diamankan petugas lantaran tidak dapat menunjukkan kartu identitas diri dan surat-surat kendaraannya. Dari penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 6 orang yang diduga terlibat narkoba, 1 paket sabu, belasan bong, kaca pirek, plastik klip, dan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat. Jadi upaya-upaya pencegahan mungkin nanti akan kami lakukan ke depan. Kami yang meningkatkan biar patroli ke wilayah kampung Mangkubumi ini. Kemudian kami lakukan kegiatan himbauan lah kepada masyarakat yang ada di wilayah Mangkubumi ini supaya mereka ikut membantu kami dalam upaya mencegah peredaran narkoba di wilayah Mangkubumi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Bombo, bombo. 1, 2, 3. Oke.